Don't forget to subscribe. Thanks. Assalamualaikum, bismillah, alhamdulillah, sahabat sajian nari yang semoga berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan memberitahukan bagaimana cara kita membuka jeruk Bali, atau di tempat saya disebut jeruk gulung ya, ini besarnya. Jeruk mungkin dari sobat semua ada yang belum tahu itu bagaimana cara bukanya ya, karena besar, ini besar, ini jadi satu kepalan masih besar sekali. Nah, caranya adalah pertama kita iris begitu, pakai pisau kita iris bentuk begini ya, segitiga-segitiga begini. Zaman kecil dulu bentuk segitiga, kemudian kulitnya nanti bisa dibuat untuk kulitnya bisa dibuat untuk mobil-mobilan. Ini segini. Ini kulitnya tebal ini, berapa senti ini? Hampir 2 senti ya. Biasanya kalau kita beli di menjual buah atau pinggir jalan itu sudah kupasan ya. Tapi kalau beli yang masih belum dikupas, karena biar lebih awet di rumah, ya itu udah dibukanya seperti ini caranya. Dan kita ambil sini tengahnya, kita tarik ke arah luar. Membutuhkan tenaga ya, baunya memang belum ada alat yang bisa merekam bau. Jadi kalau merekam video bisa, merekam suara bisa, tapi yang merekam bau belum ada alat perekam bau. Karena ini baunya seger ya, bau jeruk. Nanti buka seperti ini, keluar siungnya ya. Oh, ini apa? Kemudian kita ambil jeruknya ini. Nah seperti ini ya, kulitnya sudah terlepas dari jeruknya. Kemudian setelahnya kita bersihkan. Jadi ini kita masih ada bagian kulitnya, kita bersihkan. Kita bersihkan ini sampai kelihat kulit dalam jeruknya. Begini caranya. Nah, ini sudah kelihatan nih kulit dalam jeruknya. Bersihkan dulu. Itu langsung dibelah juga sebenarnya bisa, tapi saya ingin lihat kan apa jeruknya yang kelihatan apa bersih dari kulit-kulit ini.
kulit ini kemakan juga pahit. Ini kalau mau beli memang disimpan dengan kulitnya lebih awet ya, simpan dengan kulitnya. Tapi kalau langsung beli sudah bukaan ini cepat apa busuk, kecuali dimasukkan ke dalam kulkas. Tapi kadang kalau dimasukkan ke kulkas nanti apa, kalau masih kulitan begini masukkan kulkas apa, kadang rasa pahitnya itu masuk ke jeruknya. Ini pahit ini, hanya kulitnya ini pahit. Kemudian kalau sudah agak bersih, walaupun ini belum agak bersih, bisa kita sebenarnya bisa kita langsung kita belah ya. Ini setiap anunya, setiap apa, setiap siung, kalau di tempat saya bahasanya siung ini, kita belah sebenarnya. Jadi ini persiung seperti ini besar. Nah ini satu siungnya besar ini, walaupun ini satu siungnya besar, walaupun ini ada yang lebih besar lagi. Ini satu siung segini besar ya, ini juga besar, ini satu siung. Kemudian cara makannya gimana? Cara makannya adalah kita ambil bagian dalamnya. Nah ini bagian dalamnya, bagian dagingnya ini, ini masih kulit. Ini kalau dimakan juga rasanya pahit. Ini kita ambil bagian dalamnya, bisa kita buat begini atau ya terus kemudian dulu masa kecil senang begini ya, kelihatan. Nah, kita buka. Ini bisa kita makan. Kita makan, kita coba rasanya. Bismillah. Manis. Alhamdulillah. Ini manis. Ah, begitu. Jadi manis dalamnya. Kalau kulitnya ini biasanya pahit nih, kulit yang bagian ini biasanya pahit. Kalau masa kecil kemudian ini dibuat mobil-mobilan kalau dulu. Don't forget to subscribe. Thanks.